Yang suka dipakai sehari-hari ya. Pokoknya ini mah elit banget, kualitasnya setara dengan hotel kalau menurut aku. Jadi mana produknya ya yang bakalan kita unboxing? Nah, jadi ini dia produknya tuh segede ini. Wow, ini tuh apa sih dalamnya? Nah, buat kalian yang penasaran sama dalamnya ini tuh apa, jangan lupa kalian belum subscribe dulu channel aku di bawah, terus jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasinya. Dan langsung aja kita ke unboxingnya. Apa nih yang suka ada di hotel? Ayo tebak kira-kira apa nih menurut teman-teman. Nih, apa aja Bayu? Udah kelihatan banget ya. Wow. Nih teman-teman nih produknya nih, kita buka dulu nih. Ini tuh guling dari apa sih? Dari Bebrandis tuh. Bahannya itu dari silikon teman-teman. Wah, udah ngempung ini mas. Kita buka aja deh, biar semakin mengembang. Tuh, wow, gede, lumayan. Nih, bahannya empuk banget ini mah. Bahannya dari silikon, bukan dakron. Kalau dakron kan biasanya panas. Nih, ini untuk gulingnya. Terus kita buka lagi untuk bantalnya. Ini bantalnya nih. Wah. Wow. Jadi gede. Wah. Bisa tidur senyap. Bobo. Biar bobonya semakin nyenyak, pakai bantalnya dari bantal Brandis ya. Tuh. Empuk. Ini gede banget ini mah. Lihat tuh. Empuknya jadi bisa menyesuaikan sama apa sih? Sama tengkuk kepala kita gitu ya. Biar lebih nyaman aja tidurnya. Ini bantal, ini gulingnya dan ini bantalnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku bakalan ngebahas nih kenapa sih harus pilihnya itu aku belinya dari produk Brandis, Bebrandis ya. Soalnya ini itu produknya bagus, bahannya itu dari silikon, bukan dari dakron. Ya kalau dari dakron itu kadang suka bikin panas ke pundak kepala gitu, jadi bikin kesangan gitu ya. Nah, kalau dari silikon enggak, soalnya bahannya adem gitu. Terus ini itu putih, halus, terus enggak gampang ngegumpal. Jadi enggak bakalan kayak yang ngegumpal di dalamnya ngegerenjel-gerenjel gitu, enggak bakalan. Nah, terus tingkat elastisnya itu lebih tinggi gitu. Jadi bisa menyesuaikan lah sama apa sih, biar tidur kita itu nyenyak, biar si tengkuk kepala itu nyaman gitu. Jadi kalau kalian beli bantal itu pastikan bahannya itu yang apa sih, elastis ya, jangan yang kaku atau yang ngegumpal di dalamnya, apalagi yang apa sih, agak keras-keras kayak gitu, kayak kapuk. Biasanya kan kalau misalkan kalau kapuk kan harus dijemur baru itu bisa elastis lagi. Nah, kan kalau dianggurin kayak gitu bisa menggumpal di dalamnya. Nah, kalau si silikon ini tuh gak bakalan kayak gitu, teman-teman. Terus tahan lama dan ini tuh bisa dicuci. Jadi kalau dicuci itu gak bakalan jadi kayak yang lepek udah gitu, apa, jadi rusak si elastis ininya, pengembangan ininya si bantalnya. Nah, kalau ini mah gak bakalan kayak gitu, teman-teman. Nah, terus produk dari Bebrandis ini itu emang asli ya, asli 100% dari silikon gitu. Jadi enggak pakai yang campuran dakron atau kapuk kayak gitu, enggak, bukan ya. Kayak yang di hotel-hotel gitu loh. Jadi empuknya itu empuk banget. Dan kalian tahu ini itu berapa harganya? Aku belinya ini itu lagi promo. Promo satu bantal ini itu Rp30.000, sama gulingnya juga Rp30.000. Kan kalau biasa itu harganya Rp100.000-an. Nah, kalau ini sekarang cukup bayar Rp30.000 doang. Makanya aku belinya langsung 4 aja gitu. Lumayan dong ya. Mumpung gitu kan ya, lagi diskonan. Nah, terus buat kalian yang tanya ini aku belinya di mana? Aku belinya di Shopee, teman-teman. Di mana lagi? Emang di Shopee ya. Soalnya di Shopee itu banyak diskonan, barang-barang diskon kayak gitu. Tapi kualitasnya terjamin bermutu nih. Ini juga
juga ada apa sih si namanya Tubi B Brandis. Aku belinya di toko Ayu Meiliana ya, di situ daerah Jakarta Timur. Jadi untuk pengirimannya juga bisa pakai JNE atau JNT. Aku beli pakai JNE, jadi cuma bayar 9.000 doang. Enggak 9.000, soalnya kan ini apa? Gratis ongkir. Ya, gratis ongkir lewat JNT. Nah, jadi itu dia teman-teman produk yang pengen aku apa sih unboxing itu ya, bantal sama guling dari B Brandis. Bantalnya itu bagus banget ya, empuk terus nyaman, kualitas setara dengan di hotel-hotel kayak gitu loh, bagus. Ini mah cocok banget buat kalian yang apa sih, yang ngekos atau yang ngontrak gitu rumahnya, anak-anak kosan. Nah, kalau mau beli bantal, mendingan bantal dari B Brandis aja gitu. Selain bahannya empuk, terus ini nih si lapisan ininya itu putihnya itu putih banget gitu, terus gampang dicuci juga. Jadi kalau misalkan kotor atau apa gitu, jadi bisa langsung dicuci. Nah, oke teman-teman, jadi udah aja ya, segitu aja dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka, terus semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, terus subscribe di bawah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.